Hai Bun, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Rian Kitchen. Apa kabar sahabat-sahabatku? Dimanapun juga berada, semoga tetap sehat selalu ya. Salam sehat semuanya. Hari ini saya mau berbagi resep ya. Saya mau bikin sate taichan yang sempat viral ya beberapa tahun ini, masih bertahan hingga saat ini. Yuk kita ikutin resepnya seperti apa. Pertama kita marinasi dulu ayamnya. Ini saya ada ayam sekitar 500 gram ya, yang udah saya potong-potong. Jalan di jalan-jalan itu ya, itu ada kulitnya ya, tergantung selera sih. Ada yang daging semua, terus ada yang ada kulitnya juga. Ini sudah hampir selesai. Kemudian kita siapkan adalah pembakarannya ya. Seperti ini hasilnya. Langsung kita proses untuk pemanggangannya. Kita polesin minyak dulu biar supaya tidak lengket sahabat-sahabatku ya. Ini kita mulai kita bakar. Jangan lupa selalu dibolak-balik. Masakan sate ini sebenarnya tidak asing lagi ya buat sahabat-sahabatku di rumah. Sering kita jumpain adalah sate ayam, terus ada sate kambing, ada sate daging ya, yang rasanya yang khas manis ya. Tapi dengan perkembangan kuliner di Indonesia ya, yang sempat viral beberapa tahun kemarin itu adalah sate taichan ya, dengan sate polos dibumbuin dengan cabai pedasnya yang sempat viral ya. Sampai saat ini untuk kuliner yang pedes-pedes itu masih mendominasi sahabat-sahabatku ya. Terutama untuk anak-anak milenial zaman sekarang, itu sukanya kulineran yang pedes-pedes. Tapi untuk kondisi saat ini cabai lagi mahal banget ya. Ini sangat menguntungkan sekali bagi petani. Tapi bagi kita yang merasa kita konsumen, itu sangat mahal sekali ya. Ibarat itu seperti dua sisi mata uang ya. Kita angkat dulu satenya, ternyata sudah matang. Tadi kita tinggal ngobrol terus. Kemudian kita proses selanjutnya adalah bikin cabenya.
sudah cukup seperti ini. Kemudian kita angkat, langsung kita plating bersama satenya ya. Ini dia sahabat-sahabatku, satenya sudah jadi. Kita guyur dengan cabai pedasnya ya. Terima kasih banyak sahabat-sahabatku yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dikasih like ya kalau suka dengan video ini. Terus di komen, di subscribe ya bagi sahabat-sahabatku yang belum. Dan terima kasih banyak yang sudah kasih subscribe. Sampai ketemu lagi dengan video-video resep selanjutnya. Terima kasih.